bayarlah zakat dari petani-petani yang telah panen. Kenapa? Saya sudah diajarkan dari ayah bunda saya, zakatnya wajib. Makanya dulu saya bilang sana, kalau anak bapak-bapak petani, ibu petani, mau jadi bupati, bayar zakat. Nah kalau sekarang jadi gubernur, sama sangka bu. Jadi artinya ini kewajiban kita. Ini semuanya kan Allah yang beri keberkahan. Betul kan? Tujuan saya apa? Agar ini bisa dipertahankan. Sehingga petaninya tetap senang menanam padi. Karena itu adalah sumber pangan kita utama.